Jam 12.46 teman-teman masuk Putra Pelangi. Mantap. Menggunakan mesin Mercedes-Benz 1626. Ini menggunakan bodi Rahayu Sentosa ya teman-teman ya. Persiapan untuk mundur dulu. Putra Pelangi. Nah, ini dia dengan lainnya Aceh, Medan, Jakarta. Bodi menggunakan Rahayu Sentosa single glass dengan tameng besi di depan ya, teman-teman ya. Siang teman-teman, jumpa lagi sama saya Muhammad Noval tentunya di channel YouTube saya Gadang TV. Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan bus Putra Pelangi nih teman-teman, yang jarang saya lihat. Ini dengan lainnya itu Medan Banda Aceh ya teman-teman ya, menggunakan mesin Mercy 1626. Nah, ini menggunakan tameng besi di depannya. Ini saya kurang tahu ini dia start awal dari mana. Mungkin dari Bogor atau dari Bandung. Nah, karena di Bogor pun juga dia ada poolnya juga ya teman-teman ya, di Jalan Ciawi itu dia ada poolnya juga. Nah, ini kita lihat sekeliling dulu ya teman-teman ya. Ini menggunakan bodi RS Rahayu Sentosa ya teman-teman ya. Nah, terus itu ada Putra Pelangi dan ada tulisan New Mercedes Benz OH 1626. Nah, ini dari sisi sebelah kanan. Nah, kita akan lihat dari sisi sebelah kiri ya teman-teman ya. Ini peleknya biasa, cuman dicat aja ya warna biru. Ini ada tulisan Putra Pelangi Perkasa. Nah, ini liverinya itu benar-benar pelangi ya teman-teman ya, maka julukannya itu Putra Pelangi. Nah, ini untuk call centernya di 0853 600 000231. Nah, ini knalpotnya besar sekali ya teman-teman ya. Nah, ini dari tampak belakang. Luxobus 1626. Kita lihat dari sisi sebelah sininya. Nah, ini dia. Kita coba masuk, tapi di dalam itu banyak sekali penumpang. Kita coba masuk sampai ininya, tempat ininya aja teman-teman ya. Dari sini ini kosong. Ini untuk kemudi. Nah, ini kacanya pecah ya teman-teman ya. Nah, ini ada bacaan gunakan masker selama dalam perjalanan. Nah, ini ada Bogor Bandung. Nah, ini entah start dari Bogor atau dari Bandung ya teman-teman ya. Ini tidak ada julukannya juga di sini. Halo Bang, yang ada Bang siapa nih? Mamat. Bang Mamat. Bang Mamat, ini untuk line kemana Pak? Ke Medan. Ke Medan. Untuk ya, harga tiketnya berapa? Dari sini 55. Ini setar dari Bogor dari Bandung? Setar Bogor. Dari Bogor yang Ciawi itu ya? Iya. Oke, terima kasih Bang Mamat. Oke, sukses. Ya. Oke teman-teman, nah jadi untuk harga tiketnya itu 550. Ini ternyata line-nya sampai
Medan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi jika ingin bepergian ke Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun ke Jawa Tengah, syarat utama itu harus memiliki surat vaksin ya teman-teman ya. Surat vaksin pertama dinyatakan negatif. Lalu juga tidak lupa untuk selalu menggunakan masker selama dalam perjalanan. Selalu ini ya teman-teman ya, selalu menggunakan sanitizer atau selalu cuci tangan jika bis ini sedang berhenti. Selalu jaga protokol kesehatan agar teman-teman tidak terkena virus yang sedang melanda Indonesia saat ini ya teman-teman ya. Baik teman-teman, saya cross check sebentar ya teman-teman ya. Ternyata ini dia menggunakan body Restu Wibu, dan tadi saya habis bincang-bincang dengan drivernya, Bapak Mamat. Ternyata ini bus bekas Bluebird. Jadi dibeli oleh Putra Pelangi, dijadikan line Jakarta Medan. Nah, untuk seatnya itu seatnya 36 ya teman-teman ya. Seat 36 ada toilet juga ya. Karena kan setahu saya Bluebird itu kan tidak ada WC. Nah, mungkin ini setelah dibeli terus dirombak digunakan WC. Nah, sekarang seatnya jadi 36. Ini setar dari Bogor, baru masuk di terminal Kampung Rambutan tadi sekitar jam 12-an. Kita tunggu nanti dia akan berangkat di jam berapa. Jadi banyak alternatif ya teman-teman ya untuk menuju Sumatera Utara, tepatnya itu ke Medan. Nah, untuk yang pertama itu kita ada ALS ya, ALS Antar Lintas Sumatera, itu juga lainnya juga menuju Medan. Nah, ini di sini ada Putra Pelangi yang sama juga menuju Medan. Nah, ada juga Simpatistar juga menuju Medan juga, Medan Banda Aceh, tapi jarang yang langsung menuju ke Aceh. Mungkin kalau yang menuju ke Aceh bisa naik ini dulu sampai Medan, nanti dioper dengan bis lain di Medan. Nah, ini ada beberapa pilihan untuk menuju Kota Medan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang sudah jam 2 kurang dan saya akhiri dulu video review saya bersama Putra Pelangi dengan menggunakan mesin Mercedes-Benz 1626. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Gadang TV, channel YouTube saya dengan Anda. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.